Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tentu saja kali ini semakin menegangkan. Nah, sahabat Mimin, yang dimana di episode kali ini kita pun mengetahui bahwa sekarang ini para buana tetap akan masih mencari cara untuk bisa memisahkan Dewa dan juga Nana. Bahkan akan selalu membuat Nana menderita ya guys. Di sisi lain, Dewa dan juga Nana yang sudah memenangkan perseteruan antara dirinya dan juga para buana, namun kali ini Dewa dan Nana sudah mendapatkan orderan untuk diadakan sebuah pameran busana pria ya guys. Yang tentu saja di sini para buana pun akan mencari cara agar Nana tidak pernah berhasil untuk mendapatkan event tersebut. Nah, sahabat Mimin, rencana apa lagi kira-kira yang akan dibuat oleh para buana yang memang saat ini tentu saja akan selalu dilaksanakan demi kepuasannya ya guys. Namun tentu saja hal tersebut tidak akan dapat begitu saja dilakukan oleh para buana, karena Dewa, Pasha dan juga yang lainnya, terutama Pak Noval, akan selalu berada di sana untuk selalu melindungi Dewa dan juga Nana. Walaupun saat ini Dewa dan juga Pak Noval sedang berseteru ya guys, di mana Pak Noval mengatakan jika dirinya akan menghabisi keluarga Buana sampai kepada turunannya. Di situ Dewa Buana pun nampak begitu emosi dikarenakan dia masih tetap keturunan dari Buana ya guys. Namun Nana pun mengatakan kepada Dewa bahwa jangan pernah mengambil pusing tentang persoalan yang dikatakan oleh Pak Noval. Mereka pun harus berbicara secara baik-baik jika mereka sudah dalam situasi yang kondusif ya guys. Nah sahabat Mimin, mudah-mudahan apapun yang akan direncanakan oleh para Buana ini akan selalu gagal ya, dikarenakan sudah banyak sekali kejahatannya, namun masih tetap dia berjaya dan tetap saja masih bisa berdiri untuk melakukan semua kejahatannya. Nah, kira-kira apalagi yang akan terjadi di episode selanjutnya? Saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.